Nama saya Rafa dari Mega. Saya Ayas dari Mega juga. Oke, boleh. Udah tahu permainannya, kita main game chemistry. Siap? Nomor pertama, sepak. Bola. Menjaga. Gawang. Terserah, pokoknya bebas kalian harus itu. Oke. Sepatu. Futsal. Sarung. Gak ada bisa, satu, dua, tiga. Sarung. Jam. Tangan. Kaos. Bola. Bola. Oke. Dua, tiga soal terakhir. Tas. Jersey. Bola. Bola semua. Terakhir ya. Timnas Indonesia. Harapannya untuk Timnas Indonesia kedepannya? Semoga berkembang lebih baik lah kedepannya. Satu kata untuk Timnas Indonesia. Keren sih. Keren. Kamu dari Ayas? Mantap. Mantap, oke. Terima kasih. Halo, nama saya Ari dari Kranji. Dan nama saya Samsul dari Cikarang. Oke, siap. Mas Ari, Mas Samsul. Oke, pertanyaan pertama. Sepak. Bola. Oke, baik. Jangan langsung jawab. Pemain. Satu, dua, tiga. Bola. Paes. Oke, lanjut. Soal ketiga. Penjaga. Satu, dua, tiga. Gawang. Soal nomor empat. Lapangan. Satu, dua, tiga. Sepak bola. Soal nomor lima. Sepatu. Satu, dua, tiga. Sepak bola. Baik. Jam, satu, dua, tiga. Tangan. Selanjutnya, jersey. Satu, dua, tiga. Timnas. Soal sembilan nih. Kaca. Satu, dua, tiga. Mata. Soal terakhir. Timnas. Satu, dua, tiga. Indonesia. Oke. Okay. Aku nanya gimana tadi mantan pertanyaan Indonesia hari ini. Hari ini seru, bisa mengimbangi Australia, cuman memang kurang kreativitas ya. Harapan kita di next match-nya bisa lebih kreatif gitu. Ya, untuk pertandingan tadi Timnas Indonesia melawan Australia, menurut saya itu tontonan yang cukup menghibur ya, khususnya bagi kami masyarakat Cikarang dengan diadakannya nobar ini. Cukup menghibur masyarakat, dan harapan saya pribadi mungkin sama seperti harapan masyarakat Indonesia agar timnas sepak bola putra Indonesia itu lebih berkembang lagi, bisa berkiprah di kancah Asia dan khususnya Piala Dunia 2026 ini.